Angkasawan Negara, Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Shukur komited untuk cari prospek angkasawan akan datang menerusi program The Space Race bakal dilancarkan Januari tahun depan ia sebagai persediaan awal. Kepada hasrat kerajaan, hantar angkasawan seterusnya ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS pada 2030. Melihat golongan belia sebagai kumpulan sasaran utama bagi merealisasikan rancangan itu, Dr. Muzaffar berkata ia dapat mendedahkan mereka dengan falsafah sains angkasa selain membentuk keyakinan diri yang lebih tinggi. Pada masa sama, ia juga sebagai menyahut seruan kerajaan dalam menjadikan masyarakat Malaysia lebih sihat dan cergas. Kita punya national blueprint akan menghantar the next angkasawan pada tahun 2030 sebenarnya. Tapi saya mengambil sebab itu lama lagi. Jadi saya mengambil peluang ini untuk memilih ciri-ciri angkasawan yang terbaik di kalangan belia. Mereka dapat pergi sana, lihat sendiri awal training dan mungkin boleh menyertai sekali beberapa training yang saya sendiri lalui. Program itu akan menjelajah 10 lokasi di seluruh negara yang mana memerlukan peserta melepasi pelbagai ujian kecergasan. Beberapa peserta terbaik kemudiannya akan bertanding di peringkat akhir di Putrajaya sebelum 3 pemenang dipilih untuk ke Star City Rusia bagi menjalani latihan angkasawan secara eksklusif. Selain ketahanan fizikal, calon juga akan menjalani modul latihan kepimpinan untuk membina karakter cemerlang. Dr. Muzaffar ditemui dalam program pra-pelancaran The Space Race di Shah Alam pada Ahad. Majlis ini turut membabitkan program ceramah dan pendidikan yang disertai warga rumah anak-anak yatim dari sekitar Selangor.